Lebih kurang minggu lepas, Puteri Sarah dah pun dapat kebenaran untuk mulakan prosiding untuk kes hina mahkamah pada madu Ira Gaza. Nampaknya Ira sekeluarga kena menjawablah kenapa diorang langgar arahan mahkamah yang belum ni suruh mereka tak libatkan diri dari Sarah dan keluarga. Nampak je macam dah reda kan? Tapi sebenarnya kes mahkamah baru je nak mula. So 7 Mac depan akan bertambah lah ya cerita pasal mereka ni. Tapi apa yang Kak Koci nak share kali ni dari seorang bekas peguam yang buat video dekat TikTok. Dalam video tu dia ulas tentang taktik Sarah dalam kes ni. Bekas peguam tu atas nama akaun dia Rina kata yang tindakan Sarah tuntut cerah sebelum ni sah dalam undang-undang syariah sebab mohon talak ni bukannya terletak dekat tangan suami je. Isteri pun boleh. Tapi ada syaratnya lah. Isteri kena bagi tahu apa masalah dalam keluarga sampai nak minta cerai apa semua tu. Lepas tu Rina pula jelaskan yang Sarah memang bermatian nak teruskan jail sentence pada Ira. Perdunia akan bersambung dekat mahkamah bulan Ogos depan. Kalau korang ingat disebabkan Ira dengan dengan kakaknya langgar arahan mahkamah, bukan dia setakat sindir Sarah dalam Twitter tapi siap pergi kahwin dekat siap lagi tu. Disebabkan Ira dengan keluarga langgar arahan mahkamah ni, diorang boleh kena hukuman denda RM5,000 atau penjara tak lebih 3 tahun atau 2 sekali. Tapi tu semua jauh lagi. Bulan 8 depan, Kak Koci cuma sampai kanjir. Tak mustahil Ira boleh masuk penjara. Bayangkan je nasib si Samsul ni yang dikejar terdapat yang digendung berciciran. Sarah sendiri nak cerai lepas tu nanti kalau Ira masuk penjara, betul tenganga lah dia tinggal seorang. Kita pun tak tahu lagi sama ada mak bapak dia dah maafkan dia ke belum. Tapi Kak Koci harap tak je. Taklah jadi sampai macam tu. Walaupun Syamsul ni tetap salah. Tapi Kak Koci tak naklah tengok sesama saudara Islam macam ni sekali diuji. Jadi Kak Koci doakan yang terbaik je. Baik, itu saja yang nak disampaikan kali ni. Kita jumpa lagi dalam video lain. Bye-bye. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ayun ke alamak, terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.